Terus jumpa lagi bersama Kak Erindra Mayu. Kali ini Kak Erindra Mayu sedang menemukan pohon memoris. Waktu saya masih kecil, saya selalu mencari buah ini, bos. Namanya buah bidara. Apa ya? Ini buah ini kalau sudah masak begini, bos. Ini bisa dimakan. Ini waktu saya masih kecil, ini suka mencari buah seperti ini. Ini udah masak, bos. Rasanya manis-manis, apa ya? Sepet gitu. Nah, bos. Manis-manis sepet rasanya. Ini namanya bidara, kalau nggak salah mah, atau salah, saya nggak tahu, lupa mungkin, bos, ini bos. Oke, ini banyak sekali makanan alami. Oke, bos, yang suka video ini jangan lupa subscribe ya, bos. Like, comment, and share biar channel saya cepat berkembang dan tambah semangat lagi. Oke. Terima kasih. Ini namanya entotan, bos. Nih. Kalau warnanya sudah berwarna kuning, itu tandanya udah masak, bisa dimakan. Ini masih hijau, bos. Tuh, bijinya aja belum ada, bos ya. Kita cari yang warnanya udah kuning. Nih, bos, warnanya udah kuning, bos. Nih. Ini udah bisa dimakan seperti sama seperti markisa. Tuh, dalamnya sama, bos, seperti markisa ya. Tuh. Manis ini, bos, kayak markisa. Ini banyak tumbuh liar, bos. Entota namanya. Banyak. Nah, ini namanya bidara. Waktu saya kecil, saya suka cari buah ini buat dimakan. Maklum, zaman dulu mah mau jajan juga susah duit. Ini banyak nih, bos. Nih, ini masih hijau nih. Tuh. Ini masih hijau. Belum masak ya. Tuh. Bijinya udah hitam tapi masih hijau. Cepet nih. Cepet, bos. Nah, kita cari yang masak, bos. Kalau kulitnya merah, warnanya hitam, bijinya itu menandakan udah masak. Ini seperti ini, bos. Nih. Ini udah masak, bos. Bisa dimakan. Ini manis, bos. Oke. Oke, bos. Ini makanan memoris waktu zaman saya masih kecil. Oke, terima kasih, bos.